Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Kovek Gaming ya. Kali ini kita akan bagikan lagi konten untuk teman-teman ya yang suka bermain game Jadul Legend Immortal Rim ya. Nah, kali ini kita akan buka slot rune ya. Di sini kita sudah punya banyak sekali nih untuk rune yang mau kita gunakan untuk membuka slotnya. Oke, ntar nih saya lupa nih di mana nih naruh runnya. Oke, nah di sini jadi menu untuk rune ini ya. Kita akan coba buka di sini slot rune ya. Kita ada satu nih. Ada dua deng. Ada dua yang belum kebuka ya. Ini masih terkunci semuanya ya. Kita mau buka yang ini, cuman sayang yang ini udah ada isinya. Kita harus beli item ini ya supaya bisa dikunci nih, biar nggak kerubah ini isi runnya. Nah sekarang kita yang gratisan aja dulu nih. Nih kita buka yang satu ini ya. Kita udah punya banyak sekali nih run, dari yang paling rendah sampai yang warna oranye ya. Pokoknya kita gunain sampai kebuka semua ya, atau berhasil atau enggak ya kita buka semuanya. Kita pakai dulu yang paling rendah. Oke, bebas nih. Oke, kita gunain lagi sampai kebuka. Nah ini kan udah terbuka nih dua nih. Ini yang satunya kita kunci nih supaya bisa kebuka lagi yang lainnya nih. Kita gunain, oh ini ada ininya nih, rune protectionnya 2000 ingot ternyata ya. Tapi lumayan ini ya. Mending nggak usah kita segel aja nih ya, karena kita kan mau buka slotnya aja nih, nggak apa-apa nih biar kerubah. Oke, kita buka lagi. Iya, kerubah semuanya. Nah ini kebuka 3 slot ya. Kita terus coba nih sampai full kalau bisa nih ya. Oke, terus ini peluangnya udah 12% ini. Kecil banget cuk. Tuh kebuka lagi 4 ya. Lumayan nih. Jadi teman-teman jangan sampai dibuang ini rune-rune yang kualitasnya rendah ya, simpen aja nih, lumayan untuk buka slot-slot rune-nya. Oke, buka lagi. Gila, sekarang peluangnya 10% ini ya. Berhasil nggak nih? Cuman tenang aja nih, banyak, masih banyak ya stok untuk rune-nya. Kita buka terus. Tuh kebuka kan, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut lagi. Sekarang red peluangnya, red keberhasilannya cuma 8% ya. Tuh kebuka lagi ini, apa nih, capai kualitas merah. Apa ya maksudnya ya, inlay rune merah dengan dapat memperluas lebih slot. Oh berarti kita harus masukin ini yang warna merah nih baru kebuka mungkin ini ya, yang merah kita nggak punya di sini ya, udah habis semua ya kepakai yang di atasnya. Masa sih capai kualitas merah, capai kualitas merah. Oke, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita buka dulu yang ini ya, yang satunya ya. Kita buka lagi. Oke, udah kebuka 3. Lanjut terus.
gas terus. Ayo. Oke, mana nih? Aduh, bal 3. Anjay. Tuh, 4. Oke, 4. Kita buka lagi. Baru 4. Berarti sisa 2 slot lagi nih. Gak apa-apa, masih banyak ini stoknya. Tuh, kebuka lagi. Tuh, langsung kebuka ya. Untuk, nah ini nih, saya bingung nih, bentar. Ini ada rune S attack, menyerang ada nambah damage job S. Waduh, job S harusnya kita nggak pakai ini ya, nggak apa-apa. Cuman ini kesegel. Ini apaan nih? Saat menyerang peluang menambah damage job petir sebesar, iya kita pakai job petir. Ini apaan nih? Job api ini apa nih? Oh jangan ini. Ini. Nah sebenarnya ini nih yang sayang kepake kemarin. Coba kemarin kita buka dulu nih segel-segelnya nih. Ini apa nih? Critical. Waduh. Dikunci pun gak bisa. Kita ubah nanti malah keubah yang sini. Sayang sih. Nanti aja lah, nunggu ada inilah rune protect amulet nih. Oke, kita isi dulu nih ya rune-rune yang mau kita gunain nih. Sebenarnya ini kan run rendah semua nih kualitasnya nih. Gak apa-apa kita ubah aja nih. Kita ubah yang warna oranye aja nih. Yang penting bahannya kita masih punya banyak di sini yang mau buka runnya. Ini apaan nih? Attack. Ini damage penta pasti. Damage penta 1200. Ini attack lagi kah? Grim nih HP cuma dikit ya berarti ya. Oke, kita buka ini aja nih. Yang mana yang kubah? Oke, kita gembok dulu. Kita ada 20 ingot. Siap. Ini kalau digembok lagi berapa nih? Ini apa nih? Attack lagi kah? Sebentar. Iya, Grim ini attack. HP belum masuk kah? Belum masuk. Tinggal 14.000. Kita attack lagi. Berapa? Tinggal 8.000. Berarti 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. 8.000. Berarti tiap satu segel ini harganya 2.000, cuy. Oke, gas lagi. Tinggal attack semua nih ya. Tuh langsung habis kan, beneran kan. Kalau mau dikunci semua bisa, tinggal ini. Ingat kita nggak ada cuy. Ya udah, kita ganti yang ini dulu. Pakai aja runes balance. Mana yang terganti ya? Ada rune langka yang belum disegel, cuman nggak ada ingot. Oke, gak apa-apa. Oke, ini ada startup ya. Di sini kita bisa startup ini ya. Kita masih ada sisa rune yang Grim tadi nih ya, rune attack tadi ya. Kita startup aja nih. Oke, udah selesai ya. Tinggal kita nanti lah ini ya. Tunggu ada kuncinya ini nih. Biasanya ada di pembelian terbatas di situ ya. Coba kita ekstrak dulu. Nah, di sini ya teman-teman, jangan sampai jangan sampai salah ya waktu ngekstrak ini ya runnya, karena sangat sayang ya kalau misalnya run-run yang kualitas rendah ini
kita ekstrak ya menjadi bahan upgrade. Karena bisa digunakan untuk membuka slot rune ya. Nah, di sini kan ada nih menunya nih, kita rune misal. Mana ya kita oren enggak ada. Ungu, nah. Ungu ini yang rune-rune yang batu ya. Di sini ada yang kita buka tadi, artinya yang di sini ya bahasa dari rune ya, bahasa rune. Oke, kita ekstrak aja yang ini nih ya. Nah, di sini kita upgrade dulu, mana ya? Upgrade lah semuanya. Oke, nah ini yang belum kebuka ini cuman yang bawah sekali ini ya. Jadi kita harus punya paling enggak ya yang warna oranye semua ya runnya ya, baru bisa kebuka nih untuk skill yang ini nih, gelang keseimbangan. Lumayan kan red blocknya ada 2% nih. Oke, selesai. CP-nya di 937, lumayan sih. Ini apalagi nih, berhasil terjual. Siap. Kita jual lagi, itu ada 7000. 7000 bisa nih. Coba. Mana tadi rune tadi ya? Kita buka lagi nih rune-nya. Kita masih ada rune yang warna orange. Tapi sayang sih ingotnya. Ini hanya warna ungu, enggak terlalu naik ya devnya. Nah, oke, mungkin konten kali ini itu saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula yang belum tahu cara membuka slot dari bahasa rune tadi ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Bye bye.